Selamat datang di channel Rizky Ramadan, channel paling kreatif, inovatif, unik, dan menginspirasi. Pada video kali ini, gue mau kasih tahu caranya tutorial recolor atau repaint sepatu boots. Sepatu boots pria, bahannya ini kulit. Dan bahan-bahannya apa aja yang harus kalian siapkan kalau kalian mau coba di rumah. Yang pertama, sepatunya ya, jangan lupa karena kalian mau recolor sepatu. Kemudian catnya, ini cat khusus kulit. Ini catnya kalian bisa beli di toko online, banyak yang jual dengan berbagai merek dan berbagai harga. Dan kemudian ini dia kuas. Kuasnya ini dari ukuran yang paling kecil sampai yang besar. Itu untuk poles-poles catnya di sepatu, sama palet cat, ini untuk tempat catnya. Dan kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Tekan tombol lonceng, kalian dapat notifikasi video-video saya yang terbaru tentang recolor, tentang melukis jaket, melukis sepatu. Dan untuk kalian, jika kalian rasa ini video bermanfaat, bisa kalian share di media sosial media kalian. Dan langsung aja kita mulai prosesnya seperti apa.
Oke okay guys, itu tadi udah saya kasih tahu cara repaint sepatu kulit. Dan untuk kalian yang mau coba di rumah, silakan kalian coba. Dan kalau misalkan tips saya sih, kalau misalkan udah selesai, ditunggu dulu 1 minggu atau 2 minggu baru boleh kena air, karena biar lebih maksimal keringnya. Sampai situ aja video saya. Jangan lupa komentar jika ada pertanyaan, like dan subscribe. Notifikasi tombol loncengnya jangan lupa diklik untuk update video-video kreatif saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.